Teman-teman, sekarang aku mau unboxing lagi. Aku baru aja dapat kiriman paket dari Evitin Naturals dari Yogyakarta. Nah, aku penasaran banget aku bakal dapat isi paketnya seperti apa. Langsung aja kita buka yuk. So ini dia, setelah aku buka bungkus luarnya, aku dapat satu boxing dari Fifty Naturals. Langsung aja kita buka isinya. Jeng 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 jeng. Tada, ini isinya. Aku dapat kartu ucapan lagi, dan ternyata ini aku dapat mix mask kit dan juga lip balm. Thank you Fifty. Dan ini untuk produknya, aku dapat masker satu set, itu yang super green. Ini dia itu untuk oily acne prone skin, dia mengandung French green clay, spirulina dan centella asiatica extract. Terus dia ternyata satunya dalam satu kotak ini dia berisi 12 saset yang isinya masing-masing saset itu seberat 3,5 gram dan juga volume essence seberat 70 ml. Langsung aja kita buka dan ini penampakan bagian dalamnya. Ada satu botol essence, 12 saset. Ini apa namanya bubuk maskernya, dan menurut aku ini membantu banget ya, memudahkan kita banget kalau kita biasanya suka kebingungan untuk menakar masker seberapa banyak. Nah kalau dengan kita pakai Evitin Naturals ini, kita tinggal tuang aja satu sachet ini, terus kita campur dengan essence yang sudah disediakan, dan juga kita dapat sendoknya seperti ini. Nah ini untuk botol essence-nya. Ini sih tadi aku sempet cium ya, kayaknya sih ada aroma-aroma lavendernya. Cuma untuk detail dari komposisi esensi sih aku belum dapet ya, nanti coba aku cari dulu. Nah, ini nanti aku juga belum tahu sih, ini harus satu saset ini sebaiknya kita tuang berapa sendok takar esensinya. Nanti mungkin saat aku coba mulai maskeran dengan EVT baru aku akan tahu seberapa banyak kebutuhan airnya. Nah, ini untuk yang super green tadi, yang untuk oily acne prone. Dan sekarang aku mau bahas ke yang kuning ini, namanya Yellow Glow. Dan dia ditujukan untuk kulit kusam dan juga untuk bekas jerawat. Kandungannya memiliki yellow elate clay, turmeric atau kunyit, dan juga lemon essential oil. Dia juga kemasannya sama, ada satu botol plus 12 saset dan juga ada satu sendok ini, satu sendok takarnya. Terus untuk ininya, essence-nya juga tadi aku sempat cium aromanya, dia itu memang beneran ada aroma lemonnya. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau lemon atau turunan vitamin C itu berguna banget untuk bantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas-bekas jerawat. Terus juga aku sempat dengar selentingan sih, katanya kalau misalnya masker ini dua-duanya kita bisa multi masking di wajah, dalam artian mungkin di daerah T-zone kita pakai untuk si hijau ini, sedangkan di daerah lain kita bisa pakai yang kuning juga untuk bekas-bekas jerawat yang gitu. Nah lalu tadi juga ini ada lip balmnya itu dapat varian yang cooling chocolate mint lip balm. Nah ini kalau teman-teman mau lihat dia bentuknya lip balm ya biasa ya, tabung seperti ini. Packagingnya sederhana sih kalau aku bilang sederhana, dan dia klaimnya itu rich dan creamy, terus bisa lasting moisture, dia juga tidak mengandung mineral oil, tidak mengandung pewarna buatan, dan juga tidak mengandung paraben. Ini untuk komposisinya. Terus untuk bagian dalamnya, dia tuh warnanya coklat seperti ini. Dan emang campur wanginya itu juga dia campurannya ya aroma coklat mint gitu. Kalau aku merasa kayak warna-warna, kayak aroma permen ya. Kayaknya kalau kita pakai nanti bakal mungkin berasa kayak lagi makan permen. Terus ketika dibaurkan ya seperti lip balm kebanyakan, dia gak punya warna. Nah tapi dia bisa di kulit aja langsung kelihatan nih efek glossy-nya. Nanti
aku akan review semua saat aku pakai maskernya dan juga apa yang aku rasain setelah pakainya, termasuk juga untuk si lip balmnya ini. So, that's all for unboxing today. Gimana apakah teman-teman sudah penasaran dengan produk dari Vita Naturals ini? Kalau teman-teman penasaran, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya teman-teman bisa dapat update dari video terbaru aku. Siapa tahu video selanjutnya aku akan review dari si masker dari Vita ini. So in the end, thank you so much for watching. See you in another video. Bye-bye.